Assalamualaikum semuanya. Ikutin Anis terus ya. Pada libur menghadiri. Hai teman-teman. Aja kemuyu deh, Min, gak? Minal aizin wal faizin. Ini teman gue mau liburan bareng. Baru keluar, guys. Baru keluar, guys. Sabar, yang penting gajinya aja. Ya. Nah, teman-teman, tadi aku ngumpul-ngumpul sama teman, silaturahmi sama teman, dan sekarang aku sendirian, aku mau mencicipi makanan khas Taiwan, yaitu Niolo Mien. Kalau di Indonesia adalah mie daging sapi. Nah, ikutin terus Anis, yuk. Guys, meskipun hari Minggu itu sangatlah sepi banget. Dan ini teman-teman, tokonya masuk ke dalam, terpencil banget ke dalam, tapi yang namanya masakannya enak meskipun terpencil ke dalam, langsung diburu sama pembelinya. Jadi buat pelajaran kita semua, terinspirasi juga. Sekarang meskipun hari Minggu sepi, guys, karena ada ya corona sih, masih belum redam. Jadi biasanya kan ngantri panjang, sekarang mah sepi, guys. Untungnya itu lopannya atau bos laki-lakinya tuh lagi masak-masak. Penjualnya tuh enak banget tuh, guys, di sini tuh. Ini loh guys, yang dinamakan Niolo Mien, mie daging sapi. Ih, murah banget. Dagingnya gede-gede. Wow, satu orang itu sampai nggak habis loh guys. Ini tuh harganya kalau di Indonesia itu cuman 48.000 loh. Saking banyaknya, aku juga sampai nggak habis. Dan dagingnya gede-gede banget, guys. Yuk kita cobain langsung, cus. Tuh kan, guys, mantepnya. Aduhai, sampai panas-panas nyos gitu. Kena kuahnya juga mantep banget. Pokoknya kalau makan kesini lagi ketagihan deh. Kena mantepnya daging sapinya tuh, lembut banget, nyos pokoknya.
dagingnya lembut dan tidak bau amis. Aku suka, aku suka. Tuh kan guys, sampai habis semuanya, saking enaknya. Yuk. Setelah menikmati Nyolomen, kita lanjut perjalanan lagi guys, bertemu temen lagi. Ikutin terus yuk Anis, perjalanan Anis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.